Para ketua, wakil, serta sekretaris PKK se-Aceh dilatih berkomunikasi di depan umum dalam workshop public speaking di Restoran Pendopo Gubernur Aceh Senin 13 Agustus 2018. Dalam dua hari, mereka akan dilatih oleh dua praktisi, yaitu Rahmat Raden dan Saifuddin Bantasyam. Wakil Ketua PKK Aceh DART Idawati yang membuka acara tersebut mengatakan kemampuan berkomunikasi di depan umum adalah sebuah tuntutan yang harus dikuasai. Dengan demikian, seluruh program pokok PKK akan tersampaikan secara utuh, diterima oleh masyarakat. Dia menambahkan ada beberapa hal yang perlu dikuasai oleh komunikator, sehingga komunikasi sepaham dengan apa yang disampaikan. Salah satunya adalah fokus pada penguasaan masalah dan memahami audiens yang diajak berbicara. Selain itu, etika dalam berbicara juga penting, sehingga seluruh anggota PKK punya etika baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Banyak kiat yang disampaikan oleh narasumber, ambil ilmu sebanyaknya sehingga bisa disampaikan nantinya ke PKK hingga ke tingkat gampung.